tak boleh nak sebut tadi. Old timer museum. So kita old school semua ada di situ. And then memang museum free, so masuk. Oh, free ya? Cantik. Okay, so kita akan naik 86 pergi ke museum tu. Right. Sekarang kita dah sampai dekat museum klasik ni. Okay, kita nampak kat luar banyak kereta-kereta klasik yang memang ni rasanya pengunjung kan memang nak jual lah tu ya. Okay, nanti kita masuk ke dalam ni. Kita tengok apa yang ada kat dalam ni, okay? Man, macam mana Man? Okay Man? F40 bro. Okay, jom kita ambil video F40. Okay, Morgan. Okay, ni dia dalam kaca tau. This is original Galvin. Mercedes Galvin. Yang belah ni garaj kan? Ni semua garaj yang ni one stop center kat sini. Dia daripada banyak company kan yang buka workshop kat sini. So, ada specialist masing-masing kan. Number dia at the end of the H. This one is registered for. And then this one is the owner. Tengok ni voice. Tengok ni. Guys, this is the legend. Ini. Ini ya. Ini man. Ini maximum boss ni. Ni. Ini memang nangis lah. Ini maksimum tau. So, ini aku biasa bawa bro dalam ni Gran Turismo. Dia try minta tak pergi dia display kat sini selama 4 bulan. Mana tahu dapat duit kan. Okay, sekarang kita nak masuk kat dalam dia punya main hall. Nak tengok. Penuh dengan classic cars. Apa Zonda? Mana? Eh, atas ni bro. Ada Zonda? Ah, tu. Zonda atas ni kita tak nampak dah. Alamak, my god. Jom kita tengok Zonda. Tak West End lah. Betul-betul ada Zonda kat atas ni. Jom kita tengok dekat sikit. Tapi dia buat tinggi lah. Oh, cuba tengok basikal ni. Ini semua CNC. Gila. Oh, fat bike. Pakai enjin lah ni. Okay, jom kita tengok apa yang ada kat sini. Porsche. Side ni mostly Porsche. Porsche, Porsche. Mustang. Mustang.
semua condition dekat sini memang condition maksimum lah ni. Sebab dia untuk dijual. Rasanya ni boss dia ni. Tak, ni is one of the company lah. Tak ada aku gurau bro. Okay. Ah, yang minat motor pun ada, boleh ada dia orang jual juga. Okay. 356. Oh, kalau rasa ada duit boleh lah beli kan. So ni Lamborghini. Okay, ni satu yang agak menarik kat sini. Alamak, comel siut. Mercedes Unimog. Jaguar. Okay, kat sini kita boleh tengok Rolls Royce Silver Ghost. Harga dia pun €648,000. Cuba kali dengan 5 tengok lah. Okay. Nash. Ni Bentley. Ni hijau ni Bentley 6 speed. Speed 6, sorry. Ini dia Ford. Ini tak jual, ini display je. Common dia. Okay. Ini memang comel lah. Memang pakai untuk racing rasanya ni. Rally. Alpine. Renault Alpine. Memang Alpine. Comel tu dia buat wide body je ni. Sem je. Pakai rim 13 eh. Yang ni jual kan? Berapa dia jual? €100,000 dalam €500,000 kan. €500,000 sekali cukai masuk Malaysia dalam 1 million lah, senang cakap. Okay. Ni bulan ni banyak Porsche je lah. Porsche bro, Porsche ni Carrera, ada orang cash bro? Ni pun ada kat €100,000. Ni pun dekat 1 million je lah. Okay, ni dah jual lah. Baru nak ambil. Aduh. Oh, bagi yang tak tahu ni, dia punya brand. Benda je. Okay. Jom kita tengok interior dia. Kejap. Tahun bila, Sharmila? Ni? Ada tulis tak? Tak ada. Oh, Dusseldorf lah. Tak tahu lah. Kalau tak jual lagi. Ini ah. Baru tahu. Ni Lamborghini dol. Nak tengok apa-apa besar Lamborghini ni, compare dengan Hadri. Hadri duduk sebelah Hadri. Wow. Eh, Lamborghini tak pernah tengok saya. Gila sial. Ini dah jual tau. Ni saing-saing dia punya kategori macam Hummer kan. Hummer H1. Tengok tayar dia. Jom kita pusing tengok keliling. Ni bukan tipu ah, ni memang betul Lamborghini tau. Kita tengok interior dia. Tu dalam ni handsome tu. Gear dia macam tu. Dia belakang ni macam H1 lah. Tak, gear dia macam ni hang tu. Satu, dua. Dia terbalik bro. Okay, ni barisan Porsche.
at the 356. So this is all the classics Porsche. Harga semua 100,000 euro above. Lancia bro, this is classic Lancia bro. Good luck my friend. Bro, BMW ni tak pernah tengok tau. Yang ni pun aku tak pernah tengok semua hidup aku BMW ni. Ni Jaguar. Company, dia Morandi company. Bentley. Bentley dalam ini padu bro. Sampai 300,000 euro. Ini bin 16. Ni kalau zaman perang dulu yang bawa kereta ni ya. Racing bro, yang ni yang gila bro. Ni Bentley bro. Gila sih. Ha, tengok enjin Bentley ni ya. Kita buat kajian sikit tengok macam mana enjin Bentley ni. Function tak enjin dia kat depan bro. Macam ni. Dia pakai steam bro, bos. Tak lah bro. Kanan. Kanan carburetor dah. Tapi leaking tak bro. Oh, ada leaking sikit kat bawah ni. Ini Alfa Romeo. Alfa Romeo, Ferrari. Ini kereta apa? Cuba teka. Tak tahu. Aku pun tak tahu. Ini standard lah Jaguar. Jaguar E-Type. Okay, Ferrari. Ini Mondial. Mondial ni aku tak berminat sangat. Kan, ni kan. Nak rider. Ah, ni dia. Ni dolar. Aduh, laju lah aku bawa auto kan marah. Tengok sini jual 36,000 kali 5 lah senang. 100 lebih. Sekali dengan cukai dalam 300,000 lah bro, senang cakap. Condition memang tak payah cakap lah, dalam. Dalam memang padan muka je lah. Menangis lah. Cantik. Oh. Terus belakang ni semua. Tapi ni memang betul masih, orang kata masih stop lagi. Original semua. Okay, kalau kita tengok bangunan dia ni, bangunan ni kan, dia punya structure macam apa Sharmila? Memang storage untuk kereta api. Station kereta api. So dia modify tempat ni daripada storage kereta api kepada classic car punya kedai. So semua yang ada kat sini untuk dijual. Kalau tengok semua yang kedai-kedai kat sini, semua kedai yang berlainan. Maksudnya daripada beberapa kedai yang lain yang sewa kat sini untuk pelbagai servis kan. Ada yang buat enjin, segala buat nenek lah orang kata. Okay, ni sebelah. Apa dia? Ni kereta polis old school lah ni eh. Memang mati lah pun nak bayar. Biar atas lah. Alamak. Shop dia handsome kan? Gila boleh tidur. So kepada siapa yang tengok video ni, workshop kena buat sembilan. Tayar ni bro, ADU8. Alamak. Ha, ni pun bayar ADU8R. ADU8R. Ni GT350 Mustang. Mustang boss. Ni Porsche 914 bro. Oi, ni ada American muscle kat atas tu. Nampak tak? Lulut ni untuk lulut ni. Motor tu lah, motor mana tu?
sini dulu aku pergi, dia ada buat event. So kat sini pun ada dekat tempat dia orang buat. Oh, event. Ni ada space lah untuk boleh buat. Eh, ada F40 lagi. Asal satu lah, biji. Aduh. Gila. Ada dua biji F40 kat sini eh. Legends ya. Bukan main-main lah kat sini. Rolls Royce. Ni Cadillac. And the best part is tempat ni tak payah-payah masuk. Free je. So you guys kena datang tengok. Ni anak kita. Ni klasik punya collection. Untuk dijual lah, signage semua. Hai, F40 2 biji tu. Dalam satu tempat. Okay, jom kita naik second floor. From second floor. Eh, kosong. Ayo. Ada BMW. Ni apa bondo ni? Aku tak pernah tengok BMW ni. Z8. Z8. Mahal ni gede. 195,000 euro, bos. 1 million, bos. 75, bos. 1 million bos ni. Duit Malaysia 1 juta RM. Oh. Okay, untuk second floor punya parking ada Ford GT. Dengan BMW tadi tak ingat model apa yang bentuk macam kuntak tu. Kita tak terror lagi lah. Go. V8 bro. Peugeot GL. Apa model tak pasti. Tayar saji bro. Oh yang ni, Ah bro. Ini bro Mercedes bro. Uish, yang ni lagi best so. Sengit tu tayar bakar. Tayar lama sengit, parking lama sangat. Tak kira macam ni. Kabel tak adjust ni. Mercedes. Okay, ni ada Fiat, Jaguar, Citroen, Mercedes dan Volkswagen di sini. Ini dia, ini dia, ini yang ramai duk gila ni katanya ni. Lancia Delta. Condition macam baru keluar kilang. Ini ini memang dia klasik ni tempat. Basikal purba semua ni. Ada mesin ni untuk mesin siluet bro ni. Ini enjin. Ni enjin bas ah. Ni bas ya. Bas ni tahun tak pasti ya tahun apa. Jadi kita ambil apa? Dia punya enjin lah. Okay, jom kita tengok dia punya motor-motor. Ni tahun 1895. Aman? Racing ni tahun 1985 dia pakai motor ni. Piston apa ni? Kita
Okay, kalau dia tengok kereta ni dia pun banyak sign kat. Rasanya dia buat world tour kat ni. Tour dia. Penuh dengan sign ni. Ni bro, ni yang kita cari bro. Citron. Citron. Oh. Aku zon. Tu macam Zonda tadi tak sempat tengok. Bro, masa Stephen ada. Dia tak balik lagi lah waktu tu. Tu Zonda, Zonda tu kita tengok dekat sikit. Dalam kawasan museum ni dia workshop sekali. So orang nak repair kereta klasik ke apa semua memang dia orang hantar kat sini. Nah, macam ni eh, ni ada 50 biji je dalam dunia. Ni pun rasanya dia ada sejarah dia ni sebab banyak orang sign ni. Tapi kita tak tahulah apa sejarah dia kan. Nampak. Ni medal-medal yang dia pernah. Oh. Ni untuk insurans. Cik, pandai-pandai aku kan. Betul lah ni insurans. Ni ibu pejabat dia. Jom kita bincang kak. Tinggal 86 kat sini boleh tak? Tinggal ATC. Tapi dia tutup bro ni. Tak boleh kita masuk sebenarnya ni. Dia blok kat sini. Dia blok kat sini pakai pakai Porsche ni buat blok jalan eh. Tak boleh orang masuk. Okay, apa yang kita buat sekarang, kita minta permission daripada owner tempat ni untuk bawa masuk AE86 yang kita bawa world tour tu masuk dalam ni untuk ambil gambar. So sekarang dia tengah adjust atau apa orang ni. Dia tengah adjust masuk dalam ni. So I went 6th circuit. That's my car. So the last delivery. We have to bring it inside. And, do you want to have the sticker from Classic? Yes. It's cool. Yeah. I think this is a really passion from you. Yeah, passion. Come inside. Yeah. Ah, nampak. Dikasih chance nak masuk dalam. Macam mana? So, terima kasih kepada Classic Car Dusseldorf. Dah, kita akan bawa 86 masuk dalam. Untuk ambil gambar ya. Die Jungs kommen aus Malaysia und kommen mit dem Wagen da. Ja, so, Mobi was three of us, and
Okay. So we together only for one car, and we like 27,000 people. And to the tour, this, I think this is the first time ever. Okay, so kita dah masuk dalam. Sekarang ni kita dah ambil gambar semua, so tinggal nak sign eh. Sign kat sini. Kita tengah cari marker, marker tak jumpa pula. Jumpa. Ha? Okay, we got the opportunity to be here in Dusseldorf. The owner of the management happy to see us, and we would like him to sign on the bonnet. So all this classic car. Dah selesai trip kita hari ni ke museum ni. So kita nak balik. Ni bukti lah kita dah masuk dalam tau. So kita akan balik untuk makan pula. Bye bye. Ada lagi? Ada lagi, tak boleh bye bye lagi. So ada apa-apa, kalau nak datang sini, memang best tempat ni. Best, free, and then ada cafe. Sekarang baru betul-betul bye-bye.